TV KPM. Wah, cantiknya plaster shilling ni. Wah, yang ini pun cantik juga. Yang ini pun cantik. Macam mana nak pilih? Semua cantik-cantik. Assalamualaikum, Cik. Waalaikumsalam. Apa boleh saya bantu? Pekerja di galeri plaster shilling ya? Ya, betul. Saya pekerja di sini. Nampak Cik tengah concentrate dengan design-design yang kita ada. Saya tengok ada banyak rekod yang cantik-cantik, Cik. Betul. Tapi saya tak dapat bayangkan macam mana plaster shilling ni dekat rumah saya nanti. Saya pening lah, Cik. Boleh tak? Macam mana sebenarnya kita ada menyediakan plaster shilling yang bersaiz kecil. Kalau Cik nak dapatkan hari ini pun boleh dapatkan hari ini juga dengan saiz yang sebegini kecil. Saya boleh beli, saya boleh bawa balik dan tengok sesuai ke tidak. Ya, betul, Cik. Untuk urusan yang lanjut, rasanya lebih baik kalau kita berurusan di pejabat saya. Kalau gitu saya nak beli sekarang. Jom. Anda sedang menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya ni Sakit, dan jom kita nak persilakan guru yang akan bersama-sama dengan kita hari ini, Cikgu Niza. Hai Niza, apa khabar Niza? Alhamdulillah saya baik, saya sihat, saya ceria dan saya bersemangat, Cikgu Niza. Nampak macam tadi nak buat finishing ataupun kemasan untuk siling rumah. Saya maklumlah dah beli rumah baru besar-besar 14 tingkat. Wow. Ini dah nak cantik. 14 tingkat, ramai duduk kat rumah tu. Ramai duduk satu keluarga. Sebab tu tadi ada di kedai kemasan plaster shilling. Konon-kononnya lah. Sebenarnya inilah yang kita nak lakukan hari ini. Betul tak, Cikgu? Ya, betul. Memadangkan kemasan untuk plaster shilling sebenarnya dihasilkan daripada plaster Paris juga. Jadi hari ini kita nak menghasilkan satu lagi karya daripada Plaster of Paris, Arca Acuan, yang kita sebut daripada acuan kepada timbulan. Topik yang agak menarik untuk kita sama-sama hasilkan pada hari ini. Sebelum itu, Cikgu, macam biasa, SOP kita lakukan dan patuhi. Saya nak jemput Cikgu untuk sanitasi tangan. Okey, betul, Lisa. SOP kita perlu sentiasa dijaga. Untuk mengekalkan jarak di antara kita, Cikgu, saya gunakan pembasmi kuman yang bersaiz poket yang saya sentiasa bawa ke mana-mana. Murid-murid di rumah, jangan lupa untuk patah pelitup muka di mana saja anda berada. Sekiranya anda perlu keluar, jaga penjarakan fizikal, kerap cuci tangan menggunakan air dan sabun, dan jangan lupakan gel pembasmi kuman anda. Tadi Cikgu Nizam ada sebutkan, tajuk kita hari ini ialah dari acuan ke timbulan. Masih menggunakan bahan utama kita iaitu Plaster of Paris. Okey, kalau Nisa dapat recall balik masa sebenarnya Nisa belajar waktu sekolah dulu. Arca ni sebenarnya ada empat reka bentuk. Baik. Itu pertama kita ada arca acuan, arca timbulan, arca luakan, kemudian kita ada arca instalasi, ada sembilan ni. Semuanya termasuklah assemblage dan juga arca dinding. Banyak, Cikgu. Tapi tajuk kita hari ini agak menarik. Itu daripada acuan kepada timbulan. Memandangkan, kita akan menggunakan teknik acuan, daripada teknik arca acuan, untuk menghasilkan satu lagi arca yang baru. Terhasillah arca timbulan. Ini adalah arca timbulan. Dan kita dapat lihat sebenarnya kemasan ini diaplikasi pada struktur siling rumah. Ya, betul tu. Macam biasa, Cikgu, apakah bahan-bahan dan juga peralatan yang kita perlukan untuk sesi kita pada kali ini? Okey, macam biasa, peralatan dan juga bahan utama yang kita perlukan adalah Plaster of Paris. Tanpa Plaster of Paris, tak jadilah kita punya arca nanti, Nisa. Okey, kemudian kita perlukan air. Itu bahan utama dia untuk plaster dan juga bancuhan Plaster of Paris kita. Betul. Bahan lain untuk menghasilkan acuannya adalah plastisin atau tanah liat. Tanah liat. Tidak kira lah apa pun warna yang kita gunakan. Ya, cikgu saja borong yang berwarna orange. Sebab dalam kamera nampak macam cantik. Betul. Tapi kesan teksturnya ataupun kesan teksturnya kita kena bereksplorasi dengan bahan yang kita ada di rumah, Nisa. Contohnya apa dia, cikgu? Contohnya hari ini cikgu dah bawa beberapa bahan ataupun alat. Ini ada mangkuk tembaga. Cikgu ambil mana
pula ni. Ini daripada rumah betul cikgu. Mangkuk tembaga. Okey, memandangkan kesan tekstur yang terdapat pada mangkuk tembaga ini, kita nak gunakan nanti semasa-masa Kak Acuan. Ya. Jadi, cikgu pilih mangkuk ni sebab dia ada kesan tekstur ataupun jalinan yang menarik ni. Saya nampak ada macam motif bunga. Bunga apa tu Lisa? Seolah macam bunga. Bunga ros. Bunga ros ya, dengan daun dan sebagainya. Kenal je bunga mawar ya. Untuk macam kenal juga. Yeah. Okey. Untuk dapatkan kesan ini kita kena cari sesuatu yang texture yang keraslah. Yeah, seperti tembaga ni sebab nanti kita nak tekankan pada permukaan. Permukaan plastisin atau plastisin kita atau tanah liat kita. Okey. Kemudian cikgu juga nak gunakan ini apa ni Nisa? Yang ini kerongsang cikgu. Kerongsang. Selalunya kalau hari raya cikgu letak dekat songkok cikgu. Ya betul. Okey. So kerongsang ini mempunyai kesan tekstur juga padanya ataupun jalinan. Ya. Yeah. Dan ia juga keras dan sesuai untuk kita tekankan pada permukaan plastisin kita. Betul. Okey. Cikgu juga nak bereksplorasi dengan ini sepit rambut anak cikgu, marah dia malam tadi. Abang nak buat apa? Ini sepit rambut dia. Cikgu tanggalkan. Sebab memandangkan dia ada kesan tekstur pada sepit rambut ni. Jadi kita akan memanfaatkan kesan tekstur yang ada ini untuk menghasilkan karya kita. Yang terakhir, cikgu nak banyak sangat tekstur. Jadi kita nak satu permukaan tekstur yang lebih rata. Lebih simetri. Untuk mengurangkan mengurangkan kesan perempuan terhadap tekstur tu. Jadi kita gunakan. Kita pun tak nak permukaan. Dia nampak sarat sangat begitu ya. Kita nak mengurangkan kesan. Kita dah bersedia dengan bahan-bahan dan peralatan kita. Kita boleh tidak seketika rakan-rakan di rumah, murid-murid yang menonton, jangan lupa kembali selepas ini di Kelab Craft Didik KK. Didik TV KPM. Terima kasih kerana masih menonton Kelab Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan juga Cikgu Ahmad Nisa. Yeah, Nisa. Okay, hari Nisa. Ini arca kita Cikgu, tajuk kita adalah dari acuan ke tim bulan. Betul kita Nisa. Kita buat ala-ala macam kemasan plaster di siling rumah. Tapi kali ini skalanya lebih kecil. Senang untuk kita bawa ataupun jadikan perhiasan. Sekarang ni apa yang kita perlu lakukan Cikgu? Okey, kalau Nisa dapat recall apa yang kita telah pelajari dalam episod sebelum ini. Okey, pertama ini? Sekali kita ada kotak. Kita perlu sediakan kotak. Okey, cikgu menggunakan kotak daripada restoran makanan segera. Okey. Kemudian kotak ni kita buat apa Nisa? Kita balut. Kita balut menggunakan dengan pita perekat ini. Kenapa untuk cikgu agak-agaknya? Sebab kita nak mengelakkan kotak ini daripada terlalu meleding apabila dituangkan dengan plastik Paris nanti. Maknanya kita nak kukuhkan kotak ini. Menggunakan pita perekat. Kemudiannya, cikgu sudah pun menampal menempel. Plastisin ini. Okey, sehingga kita dapat permukaan yang rata sebegini Okey, so kita dah tampal-tampal tepi-tepi plastisin ataupun tanah liat tu, macam mana kita nak pastikan dia betul-betul rata dan cantik. Okey, salah satu teknik yang kita boleh aplikasikan adalah menggunakan lapisan plastik yang kita letakkan pada permukaan plastisin tersebut. Baik. Kemudian kita tenyihkan menggunakan sudu. Nanti kita akan dapat kesan yang lebih rata insya Allah. Gunakan belakang sudu untuk meratakan permukaan. Lagi satu Lisa, ketebalan plastisin macam mana pula Lisa? Ketebalan plastisin saya bergantung rasa kepada apa? Bergantung kepada apa yang kita nak tekapkan nanti. Ya, bergantung kepada ketebalan apa yang kita nak tekapkan itu nanti. Kalau sebelum ini kita dah tekapkan haiwan purba, kita jadikan ianya fosil buatan. Hari ini kita nak tekankan mangkuk tembaga cikgu tu. Ya, mangkuk tembaga cikgu. Sebagai main fokus ataupun titik fokus kepada karya arca acuan kita nanti. Baik-baik cikgu, saya risau nanti jatuh-jatuh. Okey, lepas ni cikgu akan tekapkan bahan-bahan yang kita nak eksplorasi dia punya. Baik, kesan tekstur itu. Sama-sama itu Nisa, rasanya boleh Nisa terangkan pada adik-adik di rumah bagaimana kita nak membancuh plaster Paris kita. Kembalinya
Baldi turun-temurun kita ni dari artis-artis terkenal. Dan saya nak pakai sarung tangan, cikgu. Okay. Sebab cikgu kata lagi eloklah kiranya kalau kita gaul guna tangan sahaja. Tak perlulah nak guna sumbu. Sebabnya kita nak mengenal pasti apa tu, Nisa? Kita nak kenal pasti tekstur bantuan kita tu lembut, macam cantik aja. Bagi mengelakkan terdapatnya ketulan-ketulan. Dan juga buih. Okey, saya masih ingat apa yang cikgu Nizam kongsikan di awal-awal. Kita eksplorasi bahan Plaster of Paris ni, nisbahnya mestilah kalau kita gunakan cawan sebagai penyukat, 3 cawan Plaster of Paris. 3 cawan, cawan pertama, kita ada cawan kedua, dan saya akan masukkan cawan yang ketiga. Okey. Cawan ketiga dan nisbah Nisa air. Nisa semakin menguasai nampaknya. Ya, saya belajar dari Cikgu Nizam yang hebat. Dan nisbah air 2 cawan. 2. Maksudnya 3 Plaster of Paris dinisbahkan dengan 2 nisbah cawan air. Baik, Cikgu. Okey, kita dah masukkan ke dalam. Okey, nanti Nisa perlu gaulkan dia menggunakan tangan saja. Sebab kita nak kesan mengenal pasti tekstur yang baik dalam bacuhan tersebut. Baik. Okey. Cikgu pula sambil-sambil itu akan menggunakan tembaga ini untuk cikgu tekapkan pada permukaan plastisin tadi untuk mendapatkan kesan tekstur. Jadi perlukan tekanan yang agak kuat. Okey. Kita ambil apa ni, mangkuk tembaga ni, kita letakkan di tengah-tengah, supaya dia nampak symmetrical. Okey. Nampak seimbang. Dan kemudian cikgu tekankan dengan sekuat hati. Supaya cikgu boleh dapat kesan tekstur tadi. Saya risau cikgu, sekuat hati. Baik. Kadang-kadang kita boleh gunakan permukaan yang lebih rata seperti lantai untuk lebih mudah mendapatkan kesan. Dengan duduk atas lantai cikgu, kita nak tunjuk pada murid-murid di rumah. Okey, tak apa, cikgu tekan Okey, murid-murid di rumah mungkin boleh minta bantuan daripada ibu bapa. Selalunya tenaga yang mereka miliki lebih kuat. Jadi boleh dapatkan kesan tekanan itu lebih cantik. Ataupun lebih tepat. Okey, hari itu cikgu minta tolong anak cikgu berdiri atas mangkuk ni. Saya dah bancuhkan Plaster of Paris saya ni. Mungkin ada yang merasakan agak cair cikgu Plaster of Paris ni, tapi sebenarnya ini adalah nisbah yang betul. Yang betul, yang tepat. Okey. Okey, mungkin kita dah dapat sedikit kesan teksturnya. Okey. Boleh cikgu? Cikgu try sikit cikgu, lagi. Cikgu, patah meja saya nanti cikgu. Kuat sangat tu cikgu. Okay, sebab kita nak dapatkan tekstur tu dengan sebaiknya Nisa. Jadi cikgu menekan. Berhati-hati supaya... cuba cikgu tunjukkan pada murid-murid di rumah. Kita dapat tekstur. Hasil dapatan. Kita dah nampak dah dekat situ. Corak mangkuk tembaga. Lebih cantik kalau dia lebih dalam. Tak apa, nanti kita try tengok macam mana kita boleh dapatkan kesan tekstur yang lebih baik nanti. Bagaimana dengan bahan-bahan lain, cikgu? Okey. Kemudian cikgu nak menggunakan kerongsang ni tadi. Nak letakkan pada bahagian tengah desain kita ataupun corak kita. Okey, cikgu letakkan bahagian tengah. Pastikan dia simetri. Sekejap nanti cikgu tunjukkan, cikgu tekan terlebih dahulu supaya dia melekat. Baik, cikgu. Maknanya di dalam lingkaran atau lingkaran tekapan yang pertama bunga-bunga tadi, kita letak di tengah-tengah pula cikgu ya. Okey, sebagai titik fokus. Pada lingkaran tersebut. Boleh cikgu? Okey. Sudah melekat tu nampaknya. Okey, nanti kita tengok kesan dia. Kita tekap dan kita tarik dengan perlahan-lahan. Sekiranya okey, kita dapat kesan yang lebih kurang begini. Sebagai titik fokus kepada karya arca acuan yang kita nak hasilkan. Nampaknya cikgu, butiran kerongsang ini lebih terpinci dan lebih kecil, lebih halus. Ya, lebih halus. Okey, kemudian cikgu nak dapatkan gulungan untuk tadi kita kan semua dah nampak rumit kan? Jadi kita nak kurangkan sedikit tekanan tadi. Okey, cikgu gunakan letakkan motif yang sarat. Yang ini motif yang lebih kosong untuk kita dapatkan kesan bulatan kita buat kesan bulatan di tengah-tengah. Tekan. Boleh cikgu? Cikgu try, cikgu cuba sebaik yang mungkin. Nampaknya cikgu saya akan dapat meja baru. Kalau dia patah. Ini kalau di rumah ni cikgu berdiri atas ni. Tapi kita tak atas lantai cikgu kan? Okey. Kita dapat kesan bulatan. Kita boleh tunjukkan kepada murid-murid di rumah bagaimana hasil kita. Nisa jangan lupa untuk sentiasa mengadun, mengacau. Okey. Saya akan adun dengan penuh kasih sebab sayang. Sebab pasal ini dia cepat mengering Baik. Kemudian cikgu gunakan penyepit rambut ini. Okey.
pada bahagian penjuru, empat penjurunya. Okay. Maknanya kita nak tambah di sekeliling. Di sekeliling. Okey, empat penjuru. Okey. Penjuru pertama bahagian atas sebelah kiri. Cikgu akan tekan kan? Baik. Cikgu nampaknya sudah semakin saya, dekat ya. Dia macam agak likat ya. Sebab dia dah lama dibancuh. Okey. Okey, tak apa cikgu cuba untuk menghasilkan tekapan ini lebih pantas. Adik-adik di rumah, kalau nak lakukan tekapan ini, memandangkan ia memerlukan tenaga agak kuat dan tekanan terhadapnya, lakukanlah di atas lantai. Ya, betul. Dan berhati-hati juga sebab kadang-kadang ada tekstur ataupun kesan tekstur pada alat yang kita ataupun bahan yang kita gunakan itu tajam. Cikgu, tekapan terakhir, cikgu. Saya nak kena tuang dah ni. Okay, dah makin pekat pula plaster saya ni, cikgu. Okey, tak apa. Mungkin Nisa boleh letak sedikit air lagi. Jadi tak ada masalah. Boleh. Ini airnya saya. Air lagi. Cikgu, bancuhan saya nampak macam makin pekat je ni, cikgu. Okey, tak apa Nisa. Cikgu pun sudah selesai menyiapkan tekapan untuk acuan kita ni. Okey, lepas ni Nisa boleh terus tuang ke dalam acuan yang cikgu dah siapkan ini. Boleh, cikgu. Okey, so kesimpulannya Nisa, jangan bancuh plastik fabric ini terlalu awal. Hampir-hampir kita nak tuangkan ke dalam acuan tu nanti baru kita bancuhkan dia. Okey, saya dah pastikan bancuhan saya tidak ada ketulan. Okey. Semuanya dibancuh dengan sebati dan kurang buih. Betul, cikgu? Ya, betul. Sebab apa? Buih itu akan menyebabkan kecacatan kepada arca yang nak dihasilkan. Okey, Nisa boleh tuang perlahan-lahan? Mari kita. Okey. Satu demi satu, sikit-sikit. Pastikan ianya rata. Tuangkan ke dalam acuan yang telah kita bina bersama-sama. Okey, sebenarnya plastik fabric ini dia akan mengering dengan kadar yang cepat ya Nisa. Ya, sebab kalau saya dah risau cikgu, kalau kalau bancuhan kita dah pekat, dah memekat, apa akan terjadi pada bancuhan itu? Tidak boleh digunakan. Sebabnya dia akan merosakkan arca yang kita akan hasilkan. Okey. Kita boleh goyang-goyangkan sedikit supaya plastik fabric yang cair tadi boleh serata ataupun sekata. Ya. Dan di samping itu kita boleh dengan cara menggoncang-goncangkan itu ia akan membebaskan bubble kecil. Dia macam kita buat kek cikgu. Kalau mak saya dia cakap kita kena tengkuh macam istilah dia tengkuh ya. Tengkuh sikit. Istilah yang baru. Cikgu tak pernah dengar. Okey, kadang-kadang kita boleh letupkan sendiri menggunakan jari sementara dia belum kering tu Ya, baik. Okey. So kita akan biarkan bancuhan kita dua minggu. Dua minggu kita kena datang sini lagi. Datang minggu depan. Jumpa minggu depan semua. Sebenarnya seelok-eloknya adalah dalam kadar masa 7 hari ataupun seminggu. Tapi sedang elok tu dalam 3 hari pun sebenarnya dia boleh mengering dengan sebaiknya. Ya, betul. Dan kita dapat lihat sebenarnya dalam masa beberapa jam pun dia dah mengering dengan baik, tetapi lebih baik kalau kita tunggu tempoh yang telah disarankan. Sebenarnya lagi rajin kita menjemurkan plastik Paris kita ini di bawah matahari, dia akan lebih cepat kering. Ingatkan tak boleh letak ke tempat yang panas. Boleh, tak ada masalah. Rupanya boleh. Okey, sekarang ni kita pun dah buat kita punya tekapan, kita dah buat acuan untuk hiasan plaster siling rumah saya, cikgu. Betul, rumah 14 tingkat saya. Jadi kita nak siapkan yang bahan-bahan yang lebih kecil. Mungkin boleh jadikan hiasan ataupun mungkin boleh jadikan contoh kepada hasil yang lebih besar. Baiklah, kita pun tak nak buang masa. Kita nak beri ia rehat dulu. Bagi dia kering dahulu dan saya nak bersih-bersihkan tangan mana-mana yang dah terkena plaster of Paris. Segeralah kita bersihkan. Jadi murid-murid di rumah, jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini di Club Craft Bidik KKD, saluran Didik TV KPM. Masih menonton Club Craft Didik KKD di saluran Didik TV KPM bersama saya Nisa K dan Cikgu Ahmad Nizam. Hey, Nisa. Dan kita telah tunggu beberapa purnama. Saja je tak adalah. Pasal operan kita ni kering ya. Betul. Tapi sebenarnya ini adalah hasil yang telah kita sediakan terlebih awal dan kita telah tinggalkan selama beberapa hari. Dan kita telah pun tunjuk kepada murid-murid di rumah semua yang menonton kita langkah-langkah untuk menghasilkan arca dari acuan ke timbulan. Sebenarnya teknik ini diaplikasi juga Nisa dalam bidang
pembinaan. Pembinaan. Ya. Jadi ini teknologi yang sama di aplikasi. Ya, ya. Baik. Okay. Untuk menghasilkan kita, kemasan siling. Kita buat dalam skala yang lebih kecil. Lebih kecil. Dan kita hasilkan secara manual. Betul tu. Maklumlah, seperti yang saya petik dah kata-kata dari produser saya yang cantik tu, seni ada dalam diri kita. Kita perlukan masa dan juga usaha untuk kita keluarkan. Ya, supaya kita tahu betul di mana potensi dan tahap kemampuan kita, kerana hashtag seni untuk semua. Jadi jom cikgu, saya tak sabar-sabar. Okey, ini adalah hasil yang telah kering. Okey, cikgu nak keluarkan dia. Kadang-kadang ia agak sukar untuk keluar. Kita cuba buat mengikut cara yang biasa, dia agak sukar untuk keluar. Ya, cikgu, macam jadi, mana cikgu kita nak keluarkan? Okey, memandangkan ini adalah kotak ini daripada kotak kita semula saja. Ya, jadi baik, cikgu akan potong saja menggunakan pisau. Okey, untuk memudahkan. Betul ya, Nisa. Apabila kita menggunakan peralatan yang tajam seperti pisau ini, kita kena berhati-hati, dan adik-adik di rumah boleh minta tolong daripada ibu bapa masing-masing, kakak atau abah. Baiklah. Okey, so cikgu potong kerana sedikit. Mata saya itu tajam. Kita tak nak perkara yang tak dingin ini terjadi. Cikgu gunakan pisau jenis anti cutter. Baik. Ya, kita boleh bukakan sedikit, koyakkan sedikit, dan ia lebih mudah untuk dikeluarkan. Ini adalah hasil arca acuan kita, acuan ketimbulan. Dari acuan ketimbulan. Daripada teknik arca acuan, kita nak menghasilkan satu arca yang baharu, iaitu arca timbulan. Itu kesan teksturnya. Ini adalah kesan tekstur yang telah kita tekak menggunakan bahan-bahan seperti mangkuk, yang ada ukiran-ukiran seperti keronsang dan sebagainya. Dan di tangan Cikgu Nizam ialah hasil yang telah kita dapatkan, yang telah kita keringkan. Ya, betul, Nisa. Untuk beberapa tempoh. Cantik. Okey, so macam seolah-olahnya plaster ceiling, kemasan plaster ceiling di rumah kita ni, saya. Saya boleh bawa balik dan saya boleh bayangkan kalau di rumah saya yang 14 tingkat dan ada 400 bilik tu, cikgu. Macam itulah. Macam besar di rumah. Kalau kita dapat lihat kita boleh bandingkan dengan tekstur alat yang asal. Betul. Atau bahan yang asal yang kita tekankan tadi. Ini adalah keronsang. Dengan butiran-butirannya semua ada. Yang ini adalah perhiasan rambut. Perhiasan rambut ataupun sepik rambut tadi. Bahagian penjuru. Empat penjuru tadi. Dan kita telah gunakan mangkuk tembaga ini. Untuk focus point utama. Betul tu. Dan kesan bulat tu kita gunakan permukaan bibir cawan. Ini apa? Baiklah. So ini adalah kesan yang kita dapat eksplorasi, kesan tekstur yang kita dapat bereksplorasi untuk menghasilkan satu karya acuan. Arca acuan. Cikgu, saya nak tanya cikgu, adakah arca kita ni akan ditinggalkan sebegini atau kita boleh tambah dengan warna seperti warna? Kalau Nisa dapat tengok daripada pada awal kita punya rancangan tadi, ada gambaran seorang pelukis sedang mengecat, betul? Ya, betul. Dia tengah mengecat. So kita boleh cat kesan tekstur yang terdapat pada arca acuan yang masakan arca timbulan kita ini dengan menggunakan bahan jenis akrilik. Tapi saya pasti itu memerlukan kemahiran yang sangat tinggi kerana butiran-butirannya sungguh halus dan terperinci. Baiklah, cikgu, saya nak tanya cikgu, apakah rumusan kita setakat kita telah pelajari pada hari ini dari hasil arca kita dari acuan ketimbulan. Okey, kalau kita dapat lihat, Nisa, kadang-kadang daripada bahan-bahan dan alat yang kita ada di rumah, kita dapat menghasilkan karya yang mengutamakan kesan tekstur seperti apa yang kita hasilkan pada hari ini. Baik. Daripada kesan tekstur yang ada, kita dapat menghasilkan satu karya arca acuan yang mirip-mirip seolah-olah macam kemasan siling. Betul. Baiklah, dan ini memerlukan kesabaran dan juga ketelitian, dan juga kita mesti berhati-hati dalam nak membancuh pun juga. Ya, betul, Nisa. Semuanya terhasil dengan cantik. Dan ini adalah antara peralatan yang cikgu gunakan untuk mengemaskan. Untuk kemasan akhir kita. Seperti biasa, kalau ada bahagian-bahagian yang tidak kemas, pada bahagian belakang maupun hadapan arca kita ataupun bucu, kita boleh menggunakan kikir. Kikir besi. Cikgu bawa ni. Okey, sama saja macam episod sebelum ini, kita boleh kikirkan pada bahagian yang tidak rata tadi. Okey. Cikgu tunjukkan sedikit sahaja sebab kita
kita tak nak mengotorkan studio kita, Nisa. Ya, betul tu. Baiklah, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu Nizam di atas perkongsian berkenaan dengan arca kita pada hari ini. Bahan utama kita adalah Cluster of Paris. Macam tu terus, cikgu. Baiklah. Saya harap murid-murid di rumah dapat mengikuti dengan baik sesi kita pada hari ini dan boleh ulang tonton episod kali ini di saluran YouTube Didik TV KPM. Terima kasih sekali lagi, cikgu Ahmad Nizam. Terima kasih juga, Nisa, kena menjemput cikgu. Saya terima kasih semua yang menonton. Saya akan jumpa anda lagi di episod akan datang. Kelab Kerap Didik KKD, Didik TV KPM.